rumah nih. Tak lepas masuk. Mana rumah ni? Ni apa mas, mas? Dapat tidur sekejap 5 minit ni. Oh, rega rasa. Mana rumah kak? Rumah dia orang ni? Mana tapi kalau dengan kereta ke? Oh, tak lepas kereta eh? Mak harap ustaz dah kau. Oh, tak apa. Dia tumpang rumah siapa? Tu ke rumah jaga kubur. Cantik tempat ni. Belah tu bukan, dia duduk situ sorang-sorang. Assalamualaikum. Sihat bang? Bagus. Abang kerja apa? Sebelum ni kerja apa? Bawa lori. Ni rumah abang ni? Berapa lama dah kat sini? Dalam 5 tahun. 5 tahun abang duduk rumah ni? Ni bang, barang apa buat banyak ni bang? Abang jual apa? Ha? Sibuk bang. Oh. Sihat kak? Nak berapa orang kakak? 9. Oh, ni tingkatan apa? 19. Ni tingkatan apa? Tingkatan 4. 19 belajar lagi tak lah? Tak. Sekarang buat apa? Kerja. Kantin sekolah. Kantin sekolah. Sekarang cuti lah eh? 5 tahun dah duduk sini kak? Sebelum ni duduk mana? Sebelum sini? Sewa. Sewa kat mana? Sewa di Pekan Baru. Kenapa keluar? Tak nak bayar. Oh, lama tak bayar. Sebulan berapa rumah tu? 200. 200 sebulan. Tak dapat nak bayar 200 sebulan. Oh. Berapa gaji sebulan bang? Betul-betulnya berapa? RM5 sehari. Kalau sebulan, 30 kali 15. Berapa? 450. Eh, betul ke kali? Awak kerja kantin dapat apa? 100. Sebulan? Minggu. 100 setengah seminggu? 4 minggu? 600? Oh. Comel kucing akak ni? Oh. Ni tak ada lampu, tak lampu? Ni apa? Lampu apa ni? Lampu. Buka lampu? Lampu atas semua itu. Tu atas, atas. Belakang kepala. Ni bilik mandi? Ah, bawah tu bilik mandi. Masak kat mana? Masak? Tepi-tepi ni lah. Ni bilik tidur sini? Tidur ramai-ramai lah? Dah lah tu. Oh, comel lah. Oh, tidur sini. Oh, ya Allah. Atap pun bocor hujan macam mana? Yang kat store belakang tu, apa tadi yang store belakang tadi? Basah lah. Barang. Sipar barang. Allah. Dia hidup gini kakak, dia ujian kan? Daripada Allah SWT. Ujian. Miskin kaya ni, di sisi Allah ni sama. Yang membezakan manusia ni cuma takwa, betul tak? Di akhirat nanti yang penting adik-adik jadi anak-anak yang solehah, baik, dapat jaga solat, dapat jaga agama. Siapa kerja jaga kubur? Saya jaga pokok bunga di kubur. Ni anak kecil-kecil biar dia rasa lebih berkeyakinan, lebih yakin. Abang bukan malas, abang dah rajin kerja, abang kuat kerja, bawa lori. Ni adik kerja kantin baru muda-muda dah kerja dah rajin. Kakak jaga kubur mana ada malas. Tapi tu namanya rezeki. Kadang bahagian orang ni lebih, bahagian orang ni kurang sikit. Bagian rezeki orang tak sama. Yang penting jaga solat adik kan. Jaga diri baik-baik, jaga agama. Didik keluarga dengan Islam kan. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi kan. Ha, esok adik pula anak-anak semua jadi orang kaya-kaya hebat. Boleh tolong ramai orang. InsyaAllah begitu. Boleh kak eh? So nak pindah? Kakak? Boleh? Jom. Ha, meh. So kemas-kemas barang, kita cari rumah kan. Eh? Adik gih kemas-kemas barang. Boleh? Barang-barang, elektrik kat mana? Belum buka lagi pagi. Peti ais, ais cooker. Sini Tok Pengulu, terima kasih YB. Allah Ta'ala rahmati berkati semua. Kita sama-sama sekeluarga. Ya, ya, ya. Saya sayang orang Kelantan ni baik-baik. Dapat dah? Dah keluarga tu kat mana? Muat? Terima kasih banyak Tok Pengulu Rosli. I love you. I love you too. Ya kak, ni aku kunci sudah makan eh. Yang hilang kunci. Mari kak main. Baik kak eh. Kakak tunggu sini je lah, jangan ke mana-mana lah. Terima kasih.
kemudian ini satu. Ah, boleh ni kak, dah. Ha. Tak boleh pakai kan? Ah, transfer boleh. Ah, transfer boleh. Ah. Saya transfer main nombor akaun. 3003 eh. Mana Mak Perabot, jalan kaki ke apa? You sekarang Soho eh? Ah, Soho. 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 Apalah, you kita bagi you murah-murah lah. Kita nak tengok. Mesti double single. Ini ajuan sini 120. Oh, cantik. Saya bagi 100 ya. Sebab Ibik Leo ni memang Soho lah. Oh, okey. Sebab dia main tempat dia tu tolong orang susah. Ha. Boleh. Kan? Besar naik kereta tu, Ustaz. Naik kereta, Ustaz. Bye. Haji, Assalamualaikum. Nanti dia orang hantar rotek semua, rotek belum ni. Nanti dia bagi ya. No. Ni depan. Oh, nikmat Allah SWT. Allah SWT ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kita baca Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi adik ni Allah yang sayang. Jadi dia yang beri semua nikmat tu. Jadi selalu percaya, percaya kasih sayang Allah tu sentiasa kan. Percaya kasih sayang Allah. Jadi dia bagi nikmat semua sekali. Ini satu nikmat daripada Allah. Allah yang baik, yang Maha Penyayang. Dia Maha melihat, dia melihat kita sekarang, Maha mendengar. Seluruh alam ni termasuk kita dalam genggaman Allah. Siapa tahu kan kakak? Kasih sayang Allah, dia beri semua sekali. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Saya tengok anak-anak ni macam anak-anak saya juga kan. Tengok adik-adik ni macam adik-adik saya. Tengok kakak macam kita sebaya kakak. Kita sebaya. Jadi ujian hidup kita ni semua daripada Allah SWT. Cuma beza, lepas tu kat adik jangan pernah rasa sedih atau rasa rendah diri kerana kita miskin, susah. Tapi jadikan apa sahaja, apa sahaja sekeliling terjadi. Hidup ni dia tak indah dik, bukan bangun-bangun pagi ada pelangi cantik, duduk kat taman, tak ada. Hidup ni penuh dengan ujian. Walau siapa pun dia ada ujian, setiap hari ujian tu datang. Setiap hari ujian tu datang. Bila ujian tu datang, dia menekan kita macam kita tak boleh nak bangun. Kita rasa sedih, macam rasa nak mengalah. Tapi kakak, jangan pernah mengalah dalam hidup. Sebab Allah beritahu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Tentu jaga hubungan dengan Allah nombor satu ni. Jaga solat, jangan tinggal solat fardu. Mulai ni jaga solat fardu, jangan tinggal. Perkadaan jaga solat, nombor satu. Yang penting jaga solat. Nombor dua, jadi manusia yang adik-adik orang baik-baik, teruskan kebaikan. Jaga aurat, jaga maruah diri kan, jaga diri baik-baik. So, jaga diri baik-baik kan eh? Dan Allah bantu semua sekali. Baik kak, terima kasih semua eh. Jumpa lagi. Baik kak, jaga kak ni ketua kampung. Terima kasih semua eh, penghulu. Ni jiran-jirannya sini mana? Terima kasih semua eh. Terima kasih.